Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Fa nawaitu ta'allum wa ta'lim والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والجلالة والدعاء إلى الخير والدلالة والهدى ابتغاء مرضات الله وثواب رضوان قربه صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd, fa ayyuhal musyahidun al-kiram, segenap para jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, anugerah, dan juga segala hal yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kita dijadikan orang Islam, dijadikan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan juga dikenalkan dengan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Semoga ini semuanya menjadi petanda Allah Subhanahu wa taala memanjakan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kita sampai akhir kehidupan kita nanti, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa li husnu dhannin bihi gurbati bi rabbi wa hasbi bihi ya ghulam. Imam Al-Haddad mengatakan, saya punya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup itu bekal saya antara saya sama Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya adalah dengan husnudzan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala merealisasikan sangkaan baik kita kepadanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, para ikhwan sekalian, saat ini kita akan mengkaji kajian yang berkaitan dengan Ratib al-Haddad, di mana Ratib al-Haddad ini berkaitan dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini bisa dikatakan menjadi miladnya Ratib al-Haddad, karena Ratib al-Haddad ini disusun di bulan Ramadan. Karena dari itu kita akan bahas sedikit, mencari atau menguak wawasan, kita mencari tahu tentang Ratib al-Haddad atau hal-hal yang unik mungkin tentang Ratib al-Haddad yang insya Allah bisa menambah semangat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan media Ratib al-Haddad, dengan sebab Ratib al-Haddad, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara antara kalian sama Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak perantara tentunya, salah satunya adalah amal soleh antara kita sama Allah, zikir yang kita lakukan kepada Allah itu juga perantara antara kita sama Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah Ratib al-Haddad. Di mana Ratib al-Haddad ini adalah salah satu susunan zikir yang paling masyhur ya di seluruh dunia ini ya. Dan ini bukan menurut saya, bukan karena saya Al-Haddad atau gimana, enggak, bukan, tapi itu berdasarkan keterangan yang kita dengar dari beberapa senior kita, dan bahkan ketika kita baca-baca pun ternyata di sini disebutkan. Di tangan saya ini ada kitab Syarah Ratib al-Haddad yang ditulis oleh Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi al-Haddad, sahib Ratib. Disebutkan di sini, wa akhbarani ba'du sadah, telah mengabarkan kepadaku salah satu tokoh atau seorang sayyid terkemuka. Qal, dia berkata, hadarna madrasah ba'dil ulama fil Basrah. Kita pernah satu kali menghadiri majelis ta'lim, katakanlah begitu, salah satu ulama terkemuka di Basrah, di Irak sana. Fajarat mudhakaratun fi awradil masyayikh. Di majlis itu beliau ini ngebahas pembahasan tentang wirid-wirid yang disusun oleh para ulama-ulama, oleh para aulia-aulia. Kan ada banyak wirid yang kita kenal kan, Imam Fulan bikin wirid, Imam Fulan bikin wirid, Imam Fulan bikin wirid, begitu. Kemudian beliau mengutip di sini mengatakan, dia mengatakan di Basrah, "Mashtaharat fil jihati 'inda kullin nas illa thalathatu awrad." Ya. Bahwasanya tidaklah di seluruh bumi ini, di seluruh arah penjuru bumi ini, wirid-wirid yang paling terkenal kecuali tiga. Artinya wirid banyak, yang terkenal banyak, tapi yang paling dominan, yang paling menyeluruh gitu, merata kemasyhurannya ada tiga wirid. Hampir di seluruh dunia orang kenal tiga wirid ini. Mungkin ada wirid itu, ada satu wirid terkenal di kampung tertentu atau di negara tertentu, tapi di negara lain nggak terkenal. Tapi tiga wirid ini hampir di seluruh negara orang pasti tahu. Apa tiga itu? Yang pertama adalah Dalailul Khairat lil Jazuli, ya, kitab Dalailul Khairat tentang salawat kepada Rasulullah SAW yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Wa Hizbul Bahar lil Syadzili. Yang kedua adalah Hizbul Bahar yang disusun oleh Imam Syadzili. Wa Ratibul Qutb Al-Ghawth As-Sayyid Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami. Yang ketiga adalah ratib yang disusun oleh Al-Qutb Al-Ghawth As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Hadrami, karena beliau di Hadramaut. Wa huwa ashharuha, bahkan ratib Al-Haddad ini adalah wirid yang paling masyhur dari semua wirid-wirid yang ada di atas permukaan bumi ini. Lihaitsu anna ghaliban nas hatta al-awam yaqrauna. Ya, di mana rata-rata manusia, ya, bahkan sampai orang awam sekalipun, mereka pasti kenal dengan Ratibul Haddad dan bahkan membacanya, begitu. Ya, jadi karena dari itu perlu rasanya kita membahas sedikit tentang Ratibul Haddad, karena dia sudah masyhur dan orang sudah banyak yang tahu, maka insya Allah akan menambah semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ratib ini, insya Allah. Yang pertama, rasanya tidak perlu kita jelaskan lagi siapa penyusun Ratibul Haddad ini. Seorang wali, seorang alim, seorang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, yang memang dari kecil sudah menggandrungi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang sejak kecil memang gemar ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini saking rajinnya ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking rajinnya mencari ilmu, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, beliau sampai dikatakan telah membaca semua kitab-kitab yang ada di kota Tarim. Dan beliau memiliki guru lebih dari 100 orang. Ada riwayat 140 orang. Semuanya aulia. Ya, membaini arif wa wali, kata beliau. Beliau juga, Al-Imamul Haddad juga orang yang begitu kuat mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mengatakan, "Ma min sunnatin sannahan Nabi SAW illa wa arju an qad amiltu biha." Tidak ada satupun sunnah Nabi Muhammad SAW kecuali saya sudah mengamalkan semuanya, kecuali hanya memanjangkan rambut, kata beliau. Walaupun di akhir umurnya beliau akhirnya sakit dan tidak sempat mengurus rambutnya dan meninggal dunia, rambutnya persis seperti Rasulullah SAW, panjang hampir melewati daun telinga, begitu. Sampai melewati daun telinga. Jadi penyusunnya ini bukan orang sembarangan. Beliau orang yang betul-betul mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, betul-betul mendalami ilmunya Rasulullah SAW, dan betul-betul ibadah, mujahadah yang sangat luar biasa, ya, sehingga nampak pada beliau cahaya kewalian, rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafal Al-Quran, memahami banyak hadis, menguasai ilmu fikih, dan lain sebagainya, yang tidak bisa kita sebutkan secara rinci dalam kesempatan kali ini, karena poin utama kita sekarang adalah pembahasan tentang Ratibul Haddad. Yang kedua, pertama kita sudah jelas siapa itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang mana beliau juga salah satu pembaharu Islam abad ke-12 Hijriah menurut sebagian ulama. Yang kedua yang perlu kita ketahui adalah asal mula, bagaimana cerita asal mula disusun Ratibul Haddad ini. Sebenarnya ini pun sudah banyak dibahas, bahkan di beberapa kesempatan kita sudah kaji, tapi nggak ada salahnya kita bahas karena mengulangi sesuatu yang manis tetap manis, ya. Ratibul Haddad ini adalah disusun sebabnya ada satu orang, ya, dari salah satu perkampungan di Hadramaut, bahkan namanya tercatat di dalam sejarah, namanya Amir, ya. Ratibul Haddad ini disusun oleh seorang muhibbin Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, gara-garanya dia nih, namanya Amir, dan dia bukan habaib, tapi dia dari Gabilah As-Sa'di, dia dari suku As-Sa'di. Suku As-Sa'di sampai sekarang ada di Indonesia, banyak, ya. Bahkan ada salah satu santri kita As-Sa'di, Dan juga bahkan kita kemarin juga ada sempat urusan sama satu orang As-Sa'di. Jadi masih banyak sampai sekarang keturunan As-Sa'di dari Bani Sa'ad di Hadramut sana. Nah, Amir As-Sa'di ini sebab dialah awal mulanya disusun Ratib Al-Haddad. Makanya saya selalu bilang sama, kalau ketemu sama satu orang, saya tanya, ente siapa? Fulan bin Fulan. Dari gabila apa? As-Sa'di. Wah, anda bilang, njit ente yang menjadi sebab Ratib Al-Haddad ini disusun. Barokah, anda bilang. Ya, harus didawamin, khususnya gabilah-gabilah As-Sa'di ya, walaupun bukan habaib tapi ada hubungan baik antara mereka dengan Al-Imamul Haddad. Amir As-Sa'di datang kepada Al-Imamul Haddad dan curhat kepada Al-Imamul Haddad bahwa di daerah dia, di wilayah dia sudah mulai masuk misionaris, tapi misionaris bukan misionaris agama lain, misionaris Islam, tapi membawa ajaran aliran yang di luar daripada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alirannya itu aliran yang kurang enak sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Aliran yang agak sedikit sentimen sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Padahal aliran ini tidak terlalu ekstrim pada saat itu. Ya. Hanya saja tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Dalam beberapa hal banyak belok daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal bukan yang ekstrim. Tapi orang ini resah, dia khawatir keluarganya, tetangganya, anak cucunya khawatir kesusupan aliran tersebut. Ya. Jadi aliran yang anti atau yang kurang srek dengan sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW yang di luar Ahlus Sunnah Jamaah itu sudah ada. Kemudian datang kepada Habibullah bin Al-Haddad dan dia mengatakan, ya Habib, di wilayah kami telah masuk begini, begini, begini. Kami mohon bimbingan dari antum untuk memberikan kepada kami pegangan. Ya, supaya kami kuat, supaya membentengi kami, keluarga kami, orang di wilayah kami daripada akidah yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kemudian dari situ Al-Imamul Haddad tidak langsung memberikan dia satu amalan atau apapun, tidak, tapi beliau istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk, melihat karena ini akidah ini perkara yang sangat penting. Akidah ini salah satu yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah min dzalik. Seseorang bisa jadi mungkin perbuatannya bagus, kata-katanya bagus, tapi ketika hatinya tidak bagus, akidahnya cacat, dia bisa kepleset ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Melihat pentingnya ini, dan juga Imam Haddad memiliki pemikiran yang jauh bahwasanya umat Islam memang jangan-jangan bukan cuma di daerah itu, tapi di daerah-daerah tertentu atau di masa-masa yang akan datang bisa jadi ada susupan-susupan yang mengoyak akidah umat Islam. Maka beliau istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitulah orang soleh, kalau mau memutuskan sesuatu perkara, minta petunjuk sama Allah supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Dan rupanya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarah, jawaban kepada Al-Imamul Haddad untuk dari situ menyusun kemudian zikir-zikir, bacaan-bacaan yang tidak main-main, yang tidak tanggung-tanggung, yang betul-betul bisa menjadi benteng yang kokoh untuk akidah umat, menjadi benteng yang kokoh dari segala keburukan, zahir ataupun batin, dekat ataupun jauh, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Allah ilhamkan kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk kemudian menyusun Ratib Al-Haddad yang masyhur sekarang ini. Disusun oleh beliau, ya. Tentunya bacaan-bacaan yang ada dalam Ratib Al-Haddad ini bukanlah bacaan-bacaan yang baru, tapi bacaan-bacaannya dari Al-Quranul Karim. Ya, di situ ada Al-Fatihah, ada Ayatul Kursi, ada dua ayat terakhir Surat Al-Baqarah, Amanar Rasulu Bima Unzila Ilaihi sampai akhir. Juga ada Surat Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Begitu juga di situ ada dzikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa samiul alim, yang itu dari Nabi Muhammad SAW. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu juga dari Rasulullah SAW. Dan seterusnya. Juga di situ ada bacaan Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan zikir-zikir yang lain yang kemudian semua zikir-zikir itu terdapat di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dan mulailah beliau meracik zikir-zikir ini. Ya, beliau susun zikir-zikir ini sebagai ahli zikir, sebagai orang yang sudah bermujahadah, orang yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam rahasia-rahasia zikir. Tentunya tidak sama ketika kita tahu mungkin bacaan dzikir ini dari Rasulullah, bacaan dzikir ini, tapi kita tidak tahu susunannya yang baik yang mana dulu, kemudian dosisnya berapa banyak, dan seterusnya begitu. Dari situ kemudian beliau meracik Ratibul Haddad, disusun oleh beliau, ya. Dan kemudian timbul pertanyaan yang ketiga, kapan disusun Ratibul Haddad ini? Ya, waktunya kapan? Di dalam kitab yang ada di tangan saya ini, Syarah Ratibul Haddad, di sini disebutkan Galal Allama Ahmad ibn Abdul Karim Al-Ahsai, ya, salah satu murid muhibbin mulazimnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya gad warada hadzal ratibu ala muallifihi, ratib ini warada, datang. Berarti dia seolah-olah ini seperti ilham yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sang penyusunnya, fi ba'di layali Ramadan, di salah satu malam daripada malam-malam Ramadan. Berarti Ratibul Haddad ini turun kepada Imam Haddad, diilhamkan kepada Al-Habib Abdullah Haddad di salah satu malam daripada bulan Ramadan. Wa kana Lailatul Qadar sanat 71,000, pada tahun 1071 Hijriah. Umur Al-Imam Al-Haddad pada saat itu kurang lebih di bawah 30 tahun, antara 27 sampai 28 tahun saat Ratibul Haddad ini disusun. Wa kana Lailatul Qadar, dan pada malam disusunnya Ratibul Haddad itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Tentunya malam Lailatul Qadar ini adalah salah satu malam di bulan Ramadan yang bisa berpindah-pindah setiap tahunnya dan bisa di malam yang mana saja, begitu. Walaupun seringnya di malam 10 hari terakhir, tapi juga tentunya bisa terjadi di malam 17 seperti saat Rasulullah SAW menuzulul Quran kepada Nabi Muhammad, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, di mana itu adalah in anzalnahu fi lailatul qadar, ya, terjadi nuzulul Quran di malam Lailatul Qadar. Artinya tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar di malam-malam yang lain, tidak harus 10 hari terakhir. Kok bisa tahu ini orang malam Lailatul Qadar, begitu? Tentunya orang-orang soleh, para aulia, kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala itu, mereka bukan tidak mungkin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala waktu datangnya Lailatul Qadar. Bahkan di dalam hadis disebutkan sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW melihat jelas tanda-tanda Lailatul Qadar, mereka merasakan, dan bahkan mereka datang kepada Rasulullah dan menanyakan dan mengiyakan Nabi Muhammad SAW. Artinya untuk sebagian hamba-hamba Allah, kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar ini bisa dibuka. Nah, karenanya di dalam kitab-kitab para ulama menjelaskan, bagi orang yang melihat tanda-tandanya atau dia mendapatkan bukti bahwa datangnya Lailatul Qadar, disunnahkan untuk tidak menceritakannya di tahun itu, khawatir sisa malamnya nanti kendor ibadahnya, begitu. Tapi kalau ini kan udah lama, jadi nggak apa-apa diceritain, begitu. Jadi ada wali-wali Allah yang memang Allah Subhanahu wa taala buka sama mereka kapan datangnya Lailatul Qadar, begitu ya. Jadi di bulan Ramadan. Kapan di malam Ramadannya itu? Di sini ada keterangan yang lebih detail lagi, yang lebih spesifikasi lagi. Gultu, ya, itu kan tadi ucapan Al-Allamah Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Ahsai, orang yang betul-betul mengalami duduk bersama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, ini sekarang lebih detail lagi Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, penyusun kitab ini, mengatakan gultu. Saya berpendapat, waraitu ratib bi khatti ba'dil fudala, ya, saya melihat tentang ratib ini berupa tulisan sebagian tokoh terkemuka orang soleh. Qal, dia menulis dalam satu arsipnya, yuqalu innahu kana wuruduhu Lailatul Qadar, ya, bahwa datangnya Ratibul Haddad kepada Habibullah Haddad itu pada malam Lailatul Qadar, lailata sab'a asyarah, pada malam ke-17, ay 17 min Ramadan al-muqaddam sanat 71,000. Ya, jadi dua keterangan ini sinkron. Yang satu mengatakan pada malam Lailatul Qadar, pokoknya salah satu malam daripada bulan Ramadan. Kemudian di dalam keterangan yang lain disebutkan bahwasanya tepatnya pada malam 17 Ramadan, ya, sama seperti kejadian perang Badar 17 Ramadan, sama seperti kejadian peristiwa nuzulul Quran, ya. Yang sama, waktunya itu sama, artinya tanggalnya sama, begitu. Nah, ini adalah kapan turun atau waktu daripada disusunnya Ratibul Haddad. Poin yang keempat yang ingin kita bahas adalah nama Ratibul Haddad ini. Jadi Ratibul Haddad ini memiliki nama sebenarnya. Sebagaimana seorang ulama kalau menyusun sebuah kitab, dia memberi nama kitab tersebut. Begitu juga amal zikir-zikir, gitu ya. Ulama fulan menyusun zikir ini dan dia berikan nama, Ya, seperti Ratibul Attas itu punya nama, Ratibul Attas namanya Azizul Manal wa Fathu Babil Wisal. Ya, barang langka yang sulit didapati, begitu. Ibaratnya ini satu mutiara, satu pusaka Ratibul Attas itu, wa Fathu Babil Wisal, dan alat pembuka pintu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Keren namanya ya, Masya Allah. Nah, Ratibul Haddad, apa namanya? Al-Imamul Haddad memberikan nama ini, ratib ini, dengan nama Al-Hisnul Hasin. Ya. Al-Hisin artinya benteng atau perisai. Al-Hasin artinya yang kuat atau yang kokoh. Nah, karena ini sinkron, ini sejalan sesuai dengan asal mula datangnya Amir As-Sa'di untuk minta benteng akidah orang-orang di sekitar wilayah, yang tinggal di sekitar wilayah beliau. Maka beliau pun menamakan ratib ini dengan Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh. Karena keikhlasan Al-Imamul Haddad, karena ini betul-betul dibuat karena Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah terima satu amalan, maka dia akan menjadi barakah. Keberkahannya pun nampak. Diberikanlah kepada Amir As-Sa'di yang sebelumnya datang kepada Al-Imamul Haddad, diberikan amalkan ini, sebarkan ini di kampung kamu, kata Al-Imamul Haddad. Ajarkan ini kepada orang-orang sekitar kamu, keluarga kamu, agar membentengi mereka dari akidah apapun yang datang. Ya, ini salah satu cara perlawanan. Ya, doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Kita mungkin susah melawan misionaris, begitu ya. Kita mungkin sulit melawan musuh-musuh yang ingin merobek-robek akidah kita, merobek-robek kemuliaan kita. Ketika kita tidak punya senjata, kita punya senjata yang sangat kuat, yaitu doa. Ya. Apalagi kalau doanya itu passwordnya pas, begitu. Kalau ibarat password ini. Ini 3 kali, 3 kali, 3 kali, 7 kali, ini 4 kali, ini 50 kali, ini sekian kali, bacanya ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Nah, ketika kalau diibaratin kode atau pin atau password itu cocok dengan pintu-pintu langit dan Allah senang, maka ketika dibacakan akan, kalau bahasa orang sekarang itu mujarab atau tokcer, manjur, begitu ya. Diamalkanlah oleh Amir As-Sa'di, disebarkan di kampung dia, dan Al-Imamul Haddad pun kemudian membaca amalan tersebut. Dan Al-Imamul Haddad pun mengamalkan bacaan ini. Beliau menyuruh kepada Amir As-Sa'di untuk membaca, dan beliau pun membaca. Begitu. Kemudian beliau ajak para muhibbinnya untuk membaca. Kapan beliau bacanya? Nah, ini penting. Poin yang ke-5, sebagian orang beranggapan Ratibul Haddad ini adalah amalan mingguan, sehingga hanya dibaca saat mau buka majelis ta'lim. Atau bahkan ada yang lebih parah daripada itu, amalan yang Ratibul Haddad dibaca tahunan kalau ada orang mau pergi haji, begitu. Padahal Ratibul Haddad ini adalah amalan harian. Zikir-zikirnya Nabi Muhammad anjurkan yang di dalamnya itu memang amalan-amalan harian. Karenanya Al-Imamul Haddad dan juga para muhibbinnya di saat itu mereka membaca setiap hari, setiap malam. Nah, kapan Al-Imamul Haddad membacanya atau kapan waktunya? Waktunya boleh kapan saja. Yang sempurna pagi sore Ratibul Haddad itu. Tapi yang biasa diamalkan oleh Al-Imamul Haddad dan juga oleh orang-orang pada saat itu, beliau membacanya setiap setelah sholat isya, habis sholat isya. Jadi habis sholat isya baca itu. Kalau baca habis maghrib gimana Habib? Boleh gak? Boleh, silahkan. Nggak ada masalah. Silahkan, bahkan tergantung orang punya kesibukan masing-masing begitu. Cuma disebutkan Al-Imamul Haddad itu baca ba'dal isya, kecuali di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, beliau bacanya sebelum sholat isya. Kalau di luar Ramadan, bacanya setelah sholat isya. Dan itu pun yang diamalkan oleh para habaib sampai sekarang di Indonesia. Atau yang paling gampang kita lihat, yang kita ikut amalin juga di Al-Hawi, Jakarta, Condet itu. Nah, kalau mau ngelihat, di situ kita sholat tarawih, khatam Quran, sholat tarawih pada malam 23. Sebelum sholat isya kita baca ratib dulu. Seperti itulah kira-kira begitu ya. Baca ratib dulu, kemudian sholat isya, baru sholat tarawih. Nah, Al-Imamul Haddad seperti itu pengamalannya. Dan diikuti sampai 300 tahun. Dan amalan ini kemudian dibaca oleh Al-Habib Abdul Haddad. Kemudian juga tersebarlah oleh muhibbin-muhibbinnya beliau, murid-muridnya beliau, para pecinta-pecinta beliau yang datang dari berbagai tempat. Ya, mendengar beliau menyusun ini, kemudian mereka baca dan sampai tersebar, bahkan sampai ke Masjidil Haram di zaman itu, di masa itu, sampai di Masjidin Nabawi di Mekah, di Madinah. Umat Islam semuanya mengaungkan zikir Ratibul Haddad. Kemudian kita bertanya-tanya kapan Ratibul Haddad masuk ke Indonesia. Sebenarnya pembahasan ini pernah kita bahas dalam salah satu kajian kita yang mungkin juga sampai sekarang rekamannya masih ada itu. Kapan Ratibul Haddad masuk ke Indonesia? Al-Fagir ya, belum pernah menemukan, pribadi belum pernah menemukan catatan yang detail, yang secara spesifikasi yang betul-betul jelas kapan masuknya dan siapa yang membawa Ratibul Haddad ke Indonesia ini. Tapi berdasarkan sejarah, berdasarkan keterangan-keterangan di berbagai macam literatur, di berbagai macam kitab, kita bisa mendapatkan bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pada masa beliau pun sudah banyak orang-orang Hadramut yang masuk ke Indonesia. Gitu. Karena pada saat itu ulama-ulama di Hadramut sudah menyebar, bahkan ada yang ke India, ada yang ke Asia, termasuk Indonesia ini. Bahkan ada salah satu murid Al-Imam Al-Haddad, salah satu orang yang pernah akhad, bertalaki sama Imam Al-Haddad, belajar sama Imam Al-Haddad, salah satu muridnya dari Indonesia, dari Makassar, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari, yang makamnya di Afrika, di dekat di Cape Town sana, ya, yang disebutkan bahwasanya Nelson Mandela menjadi salah satu orang yang terinspirasi dari Syekh Yusuf Al-Makassari tersebut. Dan itu saya lihat langsung. Al-Fagir dulu dengar dari teman-teman bahwasanya katanya Syekh Yusuf Al-Makassari ini atau Al-Jawi, dulu orang-orang luar menyebut Indonesia ini Jawa begitu ya, secara keseluruhan. Itu disebut namanya sama Al-Imam Al-Haddad begitu di dalam salah satu kitabnya. Kita cari tahu di kitab apa, ternyata ada di kitab An-Nafais Al-Uluwiyah. Ya, An-Nafais Al-Uluwiyah fil Masail As-Sufiyyah. Sebenarnya ini tanya jawab. Ada orang yang bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kemudian beliau menjawab. Dan muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mencatat tanya jawab tersebut sehingga menjadi satu kitab yang namanya An-Nafais Al-Uluwiyah. Dan di situ Al-Imam Al-Haddad sempat menyebut nama Syekh Yusuf Al-Jawi min ashabina, kata Imam Haddad, dia adalah salah satu murid kami. Nah, di situ Habib Ahmad bin Zain juga mencatat Syekh Yusuf Al-Jawi. Jadi di masa Imam Haddad kemasyhuran beliau berarti sudah Masya Allah, walaupun katanya di daerah beliau itu tidak terlalu masyhur begitu ya. Berarti ada kemungkinan Ratibul Haddad ini tersebar di masa hidupnya Al-Habib Abdullah Haddad. Indikasi lain adalah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang. Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang adalah salah satu ulama, salah satu wali daripada Aulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang datang ke Indonesia dan makamnya sampai sekarang ada di Jakarta Utara. Disebutkan dalam kitab Tajul Aras oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Ketika beliau menceritakan biografi Habib Husain Luar Batang, menyebutkan wagad nawaha, ya, Al-Imam Al-Haddad telah memberikan sinyal, memberikan isyarat akan tingginya makam, kedudukan, derajat Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Artinya Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahibul Ratib mengenal Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, dan Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus ada hubungan antara Imam Haddad dengan Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Nah, berarti di zaman Habib Abdullah Al-Haddad pun sudah ada orang yang keluar masuk Indonesia begitu. Begitu juga banyak dari kalangan Alul Haddad seperti Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, cicit daripada Habib Abdullah Al-Haddad Sahibul Ratib, namanya Habib Abdullah bin Ali, makamnya di Sangeng, di Bangil, seorang wali besar, ya, orang punya karamah luar biasa. Dan juga Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad dari Palembang, cicit daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Artinya melihat berbagai macam keterangan-keterangan tersebut, kemungkinan besar Ratibul Haddad ini masuk ke Indonesia sudah cukup lama, sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi tidak ada sejarah pasti tercatat tahun berapanya, apalagi tanggalnya, atau apalagi siapa yang pertama bawa, itu tentu sulit. Selain itu juga Kiai Khalil Bangkalan di Madura, beliau juga salah satu orang yang mengekspos Ratibul Haddad. Beliau pernah menceritakan dalam salah satu tulisannya bahwa beliau mendapatkan ijazah Ratibul Haddad dari salah seorang ulama, yang kemudian beliau juga mengijazahkan Ratibul Haddad kepada pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Begitu. Artinya Ratibul Haddad ini masuk ke Indonesia dan menyebar luas sudah ratusan tahun, sudah dikenal oleh banyak orang, namun tidak ada sejarah pasti. Al-Fagir belum mendapati, wallahu a'lam. Kapannya atau tahunnya atau siapa yang pertama kali membawa, wallahu a'lam. Ya, bahkan Ratibul Haddad ini tersebar sampai ke seluruh pelosok dunia seperti yang kita ketahui sekarang. Bahkan saya mendapatkan informasi ada orang datang dari San Francisco datang ke Indonesia dan dia menceritakan bahwa kami membaca Ratibul Haddad di sana. Begitu juga yang dari India, begitu juga bahkan dari berbagai pelosok negeri, mereka semuanya dari Perancis dan seterusnya dan seterusnya. Ratibul Haddad ini maka dikatakan tadi salah satu susunan zikir yang paling masyhur di antara susunan zikir masyayikh ulama-ulama salihin. Kemudian fadilah atau keutamaan membaca Ratibul Haddad. Apa fadilahnya? Tentunya sangat banyak, karena ini di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, siapa yang baca ayat kursi di malam hari maka seperti ini. Siapa yang baca amanar rasulu bima unzila ila, di dalam hadis disebutkan siapa yang baca ayat kursi fadilahnya seperti ini. Siapa yang baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, dia akan mendapatkan ini. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, dia mendapatkan ini. Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dia mendapatkan, dan seterusnya. Siapa yang baca ini dan itu, semuanya penuh ya, tidak bisa disebutkan secara rinci di sini, tentunya sangat besar. Namun ada satu fadilah yang sangat menonjol, yaitu yang sering disampaikan oleh para ulama kita, bahwa Imam Haddad mengatakan man wadhaba ala qira'ati ratibi hadza ruziga husnul khatimah. Al-Imam Haddad mengatakan siapa orang yang rutin mengamalkan ratib aku ini atau ratib ini, susunan zikir ini, maka dia akan dianugerahi oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kalau akidah sudah dijaga, orang kalau akidahnya bagus, dia akan wafat husnul khatimah. Ya, walaupun banyak fadilah yang lain, bisa untuk mengabulkan hajat. Ya, kita punya hajat, sebagian orang punya hajat, baca Ratibul Haddad, tawasul kepada Allah dengan Ratibul Haddad, Allah gabulkan hajatnya. Dan itu sangat banyak. Ada orang yang sakit, baca Ratibul Haddad, ditaruh air di depannya, kemudian diminumkan airnya, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang punya masalah, dibacakan Ratibul Haddad, clear masalahnya. Ada orang yang terancam, dia baca Ratibul Haddad, hilang ancamannya. Hampir semua hajat, semua kebutuhan manusia itu terselesaikan dengan dzikir ini, karena memang susunan dzikir ini isinya satu persatu memiliki fadilah-fadilah yang sangat luar biasa, sehingga menjadi sangat ampuh untuk mengkabulkan hajat orang yang membacanya. Bahkan bukan hanya itu, ada satu tambahan mungkin ini bisa kita amalkan. Disebutkan juga di dalam kitab syarah Ratibul Haddad ini, waqad sami'tu ba'd ahlus salah yaqul inna sayyidina Abdullah al-Haddad yaqul, bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah mengatakan man qara'a ar-ratib, siapa orang yang membaca Ratibul Haddad, ya, siyama al-jalalah, terutama ketika membaca jalalah yaitu la ilaha illallah, ya, minimal 50 kali kita baca la ilaha illallah dalam Ratibul Haddad, bi adabin wa khudu'in wa yaqinin wa niyatin shadiqah, dengan syarat dia baca dengan penuh akhlak, ya, dengan wudhu, dengan tenang, khusyuk, dengan tunduk menghadap ke kiblat, dengan penuh keyakinan dan dengan niat yang tulus yang baik. Wa yutimmul jalalata alfa, dia baca la ilaha illallahnya 1000 kali. Apa yang akan terjadi? La budda wa an yadhhar alaihi syai' minal anwar wal futuh. Pasti insyaallah dengan izin Allah akan nampak pada orang tersebut secercah daripada cahaya yang Allah berikan kepada dia, dan Allah akan buka untuknya hal-hal yang tertutup. Hatinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini disebutkan berbagai macam riwayat, ada yang ngamalin itu dan nampak dan seterusnya dan seterusnya. Tentunya zikir la ilaha illallah ini zikir yang paling afdal. Ini pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid kepada Allah dan seterusnya. Ketika semua zikir-zikir yang sudah diawali, kemudian pada puncaknya membaca la ilaha illallah 1000 kali, tentunya ada rahasia yang kita tidak fahami, yang ini sudah dirasakan oleh salik dan mursyid sekelas Al-Imamul Haddad. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tentunya masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan Ratibul Haddad, yang bahkan yang kita alami di zaman-zaman sekarang, yang kita lihat, yang kita temukan, cerita-cerita daripada saksi langsung orang yang mengalaminya, yang kita rasa apa namanya itu tidak perlu diungkap, tapi tinggal bagaimana kita bisa istiqamah mengamalkan ini, mengajarkan Ratibul Haddad ini khususnya kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, tentu terutama di zaman sekarang yang fitnah sangat luar biasa. Begitu banyak godaan yang mengoyak akidah kita, mengoyak agama kita, merobek-robek benteng Islam kita. Begitu banyak ujian, ajakan maksiat, syahwat yang luar biasa. Ratibul Haddad ini adalah salah satu solusi yang diberikan oleh Imamul Haddad, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terima, Allah izinkan, dan Allah berkahi ratib ini sehingga 300 tahun lebih, kurang lebih 300 tahun, bacaan ini langgeng dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kalau ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin akan langgeng seperti ini, dan terutama orang-orang yang memang memiliki cahaya, memiliki mata batin yang tajam, mereka ketika melihat Ratibul Haddad, mereka langsung mengakui dan angkat tangan, menghormati bacaan ini. Satu keuntungan, satu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, kita di orang-orang yang datang belakangan, hidup di zaman belakangan, dihadirkan bacaan ini. Semoga kita bisa istiqamah mengamalkannya, dan insya Allah kita bersama beliau, bersama orang-orang soleh, bersama Rasulullah SAW, dengan mengamalkan ini kita kumpul bersama mereka-mereka insya Allah di akhirat dan juga di dunia sebelum di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.